Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta robbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu ubidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Ya muqayyibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli minas salihin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam seminar parenting dengan judul Manajemen Stres untuk Bunda. Stres adalah sesuatu yang terkadang kata yang paling menakuti. Tetapi stres juga sesuatu yang membuat kualitas hidup kita meningkat. Nampaknya paradigma kita, pola berpikir kita menyikapi stres dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat dekat dengan dunia kita sebagai seorang bunda atau para bapak juga di rumah. Ini sesuatu yang harus menjadi hal yang menarik untuk kita ketahui dan bagaimana mengelola sehingga stres ini berbuah sesuatu yang indah, begitu Bu Fitri? Wah, ini kata pengantar. Baik, saya dihadirkan juga ya dengan seorang narasumber. Beliau bernama Ibu Fitri Arianti. Baik Bu Fitri, langsung saja mungkin ya. Mengapa kita harus membahas materi ini? Ini manajemen stres untuk bunda. Jangan-jangan sebelum datang ke sini ini sudah stres, atau sekarang para bunda yang hadir di sini sedang stres, Bu Fitri. Ini bagaimana Bu Fitri? Boleh mungkin Bu Fitri menyampaikan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi hari ini saya tidak akan ceramah tentang stres, tapi kita akan ngobrol-ngobrol dan menghayati stres itu pada diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena kemarin saya baru baca, lihat gambar di Facebook ya. Ada satu gambar katanya gini, kalau udah ikut parenting, satu hari kemudian anaknya numpahin gelas. Lalu karena ibunya baru kemarin ikut parenting, oh tumpah ya nak, yuk kita beresin bareng-bareng gitu. Seminggu kemudian ya, seminggu setelah ikut parenting, anaknya sama numpahin gelas, tapi respon ibunya udah enggak gitu lagi. Kenapa sih? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada ibu-ibu setelah selesai keluar dari ruangan ini. Ya, jangan sampai sehari besok masih punya bekal untuk tidak stres, seminggu kemudian jadi monster lagi gitu ya. Nah, jadi hari ini yang akan saya sampaikan, yang pertama kenapa sih harus dibahas materi tentang stres pada bunda.
Lalu kemudian seperti tadi kata Bu Ade sampaikan, kita akan mengenal stres itu apa sih? Dan kenapa judulnya dikelola bukan dihilangkan? Kenapa judulnya tidak menghilangkan stres gitu ya, tapi mengelola stres, kenapa? Ya, nanti misterinya akan kita ungkap. Lalu kemudian yang paling penting, saya ingin setelah ibu-ibu keluar dari ruangan ini punya bekal ketika nanti menghadapi stres apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi intinya stres itu adalah ketika kita merasa apa yang kita punya, baik di dalam maupun di luar diri kita, itu lebih rendah atau lebih sedikit dari tuntutan yang ada. Begitu ya. Jadi, nah tuntutan ini dari siapa? Bisa dari orang lain atau bisa dari diri sendiri. Nah, jadi ketika kita lihat di sini, ibu merasa kemampuan yang ibu miliki untuk mengendalikan situasi, ya, mengendalikan anak dan sebagainya, itu lebih kecil dibanding dengan situasi yang ibu hadapi. Jadi ibu kan harus ada tuntutan bahwa mungkin tuntutan dari Bu Ade tidak boleh terlambat, ya, gitu ya. Kemudian mungkin tuntutan apa lagi yang dirasakan oleh ibu saat itu? Tuntutan harus membuat anak menjadi disiplin. Ya, itu kan tuntutan kan? Kalau misalnya tidak ada tuntutan, misalnya kata Bu Ade juga anak datang boleh sesukanya, mungkin enggak akan stres. Misalnya di hari Sabtu dan Minggu. Ya, pada saat Senin sampai Jumat ketika anak belum mandi jam 6 misalnya, kita kan panik. Tapi kalau Sabtu Minggu kan kita lebih santai. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan. Jadi stres itu ada karena ada tuntutan, baik itu oleh diri kita sendiri maupun oleh lingkungan. Begitu ya. Yang kita rasa itu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh ibu-ibu, rasanya kita kewalahan gitu ya. Lalu kemudian kita enggak bisa berpikir jernih aja. Gitu ya. Lalu kemudian kita jadi sumbu pendek. Ya, kalau kita lagi stres, ini yang biasanya anak-anak sebel banget sama kita. Kita keselnya karena apa? Marahnya ke anak. Keselnya sama si sulung, si bungsu, si tengah, dan si tengah-tengah lainnya kebagian. Ya, itu paling sebel banget. Ya, suatu saat saya pernah nanya ke anak, apa sih yang paling nyebelin dari ibu? Yang paling nyebelin dari ibu tuh kalau ibu lagi kesel sama kakak, kita semua kena dampaknya, gitu ya. Kan itu tadi. Jadi kalau kita lagi kesel, itu pasti semua kena ya. Dan kenapa anak yang kena? Karena kan anak itu lebih lemah dari kita. Ya, susah kita untuk marah ke suami. Meskipun beberapa ada juga gitu ya. Tapi biasanya kita tuh marah sama yang lebih lemah dari kita. Begitu. Lalu kemudian merasa tidak berarti. Nah, kalau lagi stres tuh kayaknya aduh, anak umur 5 tahun saja tidak menghargai saya, misalnya gitu ya. Anak umur 5 tahun aja enggak mendengarkan saya teh apa sih gitu, ya. Saya pernah mendengar kata-kata misalnya kalau lagi stres tidak berdaya tuh, Bu, pagi-pagi teh saya teh kayak pembantu gitu ya. Misalnya itu tuh penghayatan-penghayatan yang menunjukkan bahwa saya teh enggak berharga dan enggak berdaya. Lalu kemudian, nah biasanya sih suka curhat di medsos ibu-ibu teh ya. Jadi misalnya mengeluarkan unek-uneknya di medsos. Makanya itu mungkin kenapa ibu-ibu senang sekali beraktivitas di medsos, karena suka bisa mengeluarkan kekesalan-kekesalan yang dirasakan begitu ya. Lalu kemudian suka kalau lagi stres tuh suka baperan gitu ya. Jadi suka baperan tuh sensi gitu ya. Nah, kenapa ini perlu dibahas tentang stres ini? Karena seperti yang tadi ibu-ibu sudah ceritakan ya. Ini adalah pengalaman sehari-hari kita. Tidak ada ternyata tadi seorang pun yang tidak pernah mengalami stres ya. Artinya ini adalah real masalah kita, mau yang cantik, mau yang gak cantik, mau yang ibu bekerja, mau tidak bekerja, mau yang solehah maupun yang tidak solehah. Semua mengalami stres ya. Dan kalau stres ini tidak, stres kecil ini tidak diatasi, tidak dikelola, maka itu bisa menumpuk, jadilah hal-hal besar. Lalu kemudian saya juga pernah membantu menjadi menangani kasus begitu ya.
ibu yang stres dalam stresnya biasa kayak kita ya, pagi-pagi anak ini, suami nggak mau ngebantuin begitu ya, tapi numpuk bertahun-tahun sampai dia merasa udahlah apa ngapain lagi sih hidup di dunia ini, lalu dia mengajak anaknya untuk bunuh diri. Nah, bunuh dirinya dengan cara apa? Dengan cara meminum sebuah cairan yang bisa mengakibatkan bunuh diri lah ya. Lalu kemudian masalahnya adalah anaknya meninggal, dianya enggak. Jadi kenalah pasal pembunuhan tidak terencana ya. Artinya bisa ke situ gitu dampaknya ya. Artinya ketika stres itu tidak dikendalikan, banyak hal buruk yang bisa terjadi. Itulah sebabnya maka kita sebagai ibu-ibu perlu sekali untuk punya keahlian untuk mengelola stres ini. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita harus bisa mengenal stres. Kalau kita tidak mengenali sesuatu, maka kita enggak akan bisa mengendalikannya. Itu prinsipnya. Ya, jadi jangan misalnya enggak kok saya emang enggak stres, happy-happy aja. Jangan, enggak boleh begitu. Kita harus mengakui minimal pada diri kita sendiri. Ya, saya lagi stres. Dan kita juga bisa mengajarkan pada anak-anak, ya, ibu teh lagi stres. Kalau saya suka bilang misalnya, aduh ibu lagi stres, jangan deket-deket ibu dulu. Ibu harus mandi dulu biar clear pikiran ibu, gitu. Atau kadang-kadang ya, yang paling sering saya lakukan akhir-akhir ini, aduh ibu lagi stres banget, ibu peluk dong, gitu ya. Jadi anak juga tahu bahwa ibunya tuh sedang mengalami sesuatu. Begitu ya, itu yang namanya mengakui, mengenali, lalu mengendalikan. Jadi kayak gitu, jadi enggak kita hilangkan tapi kita kendalikan. Ya. Demikian pula, kalau kita mengajarkan hal itu pada anak, anak juga bisa jadi punya role model untuk mengendalikan marahnya. Jadi misalnya dia pulang sekolah marah, kan kita kadang-kadang ibu-ibu suka pengen cepat menginterogasi ya. Kenapa deh, ayo cerita sama ibu. Nanti anak bisa bilang, bentar bu aku masih marah. Nanti kalau aku udah gak marah, aku cerita sama ibu. Gitu. Ya daripada kalau dia gak bisa mengendalikan, kitanya marah, pengen dia cerita, anaknya juga gak marah. Begitu ya.